Halo guys, jadi hari ini aku mau nyobain sari roti yang terbaru. Ini adalah sari roti Red Velvet. Ya, Red Velvet guys. Oke guys, jadi aku tuh udah beli satu biji sari roti yang rasa Red Velvet. Ini itu adalah varian terbaru dari sari roti guys. Sari roti Red Velvet ini guys dibanderol dengan harga Rp15.500. Wow, menurut kalian gimana guys? Murah apa mahal ya dengan ukuran sekecil ini? Ya udah deh, aku langsung aja guys buka. Penasaran sama rasanya, katanya sih enak banget loh. Susah juga dibukanya nih guys. Sabar ya. Tuh lihat, kecil banget kan? Dari aromanya sih ini kayaknya enak loh guys. Oke, kita langsung aja guys ya, kita cicipin. Ini ada apa namanya, jimat, bukan jimat, itu apa namanya, ngawet guys, silika kali ya. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat. Rasanya enak, empuk, lembut banget ya guys, di lidah tuh lembut, enak. Tapi menurutku sih ini harganya nggak worth it ya. Menurutku sih ukuran segini lebih cocok 10.000 ya. Tapi kalau untuk rasa aku kasih nilai kayaknya 8,5 deh. Enak sih, cuman ya kayaknya masih ada yang kurang gitu, tapi nggak tahu apa deh. Buat kalian yang penasaran, coba langsung datang ke Alfamart. Gak usah ke Alfamart deh, ke pabriknya aja. Enak banget ini tuh, rasanya tuh enak. Tapi, aku rasa masih mengganjal itu harganya tuh. Harganya Rp15.500, tapi kecil banget. Kurang.